Kita letak berjelak, kita letak sebagai penunjuk Al-Quran. Habis baca Quran tuan-tuan, kita tak buang dah. Kita letak situ dengan Quran, letak tempat. Sebab apa kita muliakan batang leher yang sebatang tadi ni? Kerana duduk dengan Quran. Sebab tu kita manusia nak dapat kemuliaan di sisi Allah kena dekat dengan Quran. Bukan sekadar baca, bahkan kita jadikan panduan, pedoman di dalam seluruh kehidupan kita pada hari ini. Dan kita ada tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita hablum minallah, tanggungjawab kita sesama manusia hablum minannas. Saya yakin kita semua kita berdoa yang sudah berumah tangga, yang sedang menguruskan keluarga, saya yakin kita semua ada tanggungjawab. Maka dalam satu kita, ketika mana dibangkitkan di akhirat nanti, akan ada di kalangan manusia ini yang hebat amalannya, seluruh kehidupannya beramal dengan amalan ahli syurga. Tetapi apabila dia berada di hadapan Allah, kaya dia dengan amalan ketika mana di dunia dengan amalan ahli syurga, di hadapan Allah dia menjadi fakir miskin. Kerana amalan tadi ini terpaksa diberi kepada orang lain. Ada dalam satu kitab menceritakan ketika mana orang ini dibangkitkan dan dia nak dimasukkan ke dalam syurga Allah, akan ada lagi persoalan-persoalan rintangan yang perlu dia lalui. Maka dia menjawab persoalan-persoalan lain. Tapi bila mana dia tidak berjaya menguruskan kehidupan dengan sebaik sebagaimana yang dipertanggungjawabkan, dia kira hanya diri dia. Dia lupa kepada ayat Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia lupa ayat itu. Maka dia hanya beramal untuk diri dia. Solat pun dikira dia, beramal segala amalan dikira dia. Tanpa meletakkan ahli keluarga di bawah tanggungjawab dia, mereka-mereka yang sesama seagama dengan dia, dikira dia. Lalu tuan-tuan, orang ni nak masuk ke dalam syurga, akan dapat halangan di antaranya dikarenakan isteri dia sendiri. Maka ni bukan kita lah, isteri mereka yang masih lagi dalam keadaan masih lagi lalai dan alpa kepada Allah. Isteri dia akan tahan, abang, saya ni dulu isteri abang. Abang kenal tak saya siapa? Saya dulu waktu hidup, saya lah isteri abang. Abang jadi ahli syurga, saya ahli neraka. Kenapa waktu hidup dulu ni, abang tak pernah didik saya untuk solat? Abang tak pernah suruh saya tutup aurat. Akhirnya tuan-tuan, kalaulah itu isteri kita, maka kita terpaksa memberikan ganjaran pahala kita untuk menyelamatkan dia daripada menjadi api neraka Allah. Bagi pahala neraka dia, mengharapkan selamat dia daripada neraka Allah. Jalan nak masuk syurga, anak tahan lah. Anak sulung tahan. Ayah, dulu, waktu hidup dulu ni, saya anak ayah. Kenapa waktu hidup dulu ni, ayah tak pernah suruh saya solat? Ayah tak pernah cek tengok saya boleh baca Quran ataupun tidak. Ayah tak pernah nak suruh saya berakhlak dengan akhlak Islam. Hari ini saya menjadi ahli neraka, ayah. Kita nak selamatkan anak kita, kita terpaksa bagi pahala kita dekat dia. Selamat dia. Tuan-tuan, anak seorang tak apa lah. Kalau anak 12 orang jenis tu, letih lah. Habis itu. Kalau anak 12 orang, semua jenis-jenis tu, habis itu lah pahala kita. Baru kita berjalan berbuat dengan jiran kita. Eh Muhammad, kamu ada hutang dengan aku 2 kubah. Haa, hutang 2 kubah tu tutup. Waktu tu dia bukan kira dah hutang 20 sen kan, 30 sen kan, 50 sen kan, ribu kan. Dia tak kira dah. Dia kira macam mana dia nak dapat kumpulkan pahala untuk dia bebas daripada neraka Allah. Dia kan ingat tadi. Kita nak, waktu tu kita tak bayar lah guna duit ringgit Malaysia lah, tak bayar. Kita bagi pahala. Nampak pula dengan orang lain, eh dulu kamu fitnah aku. Soal khabar main isu 24 jam. Ha, kamu fitnah aku. Hari ini aku nak tuntut balik. Bagi pahala kita dekat dia. Nampak kawan kita bagi pahala kita. Akhirnya kata ulama dalam kitab ini, hebat amalan dia sebagai amalan ahli syurga, masuk ke dalam di akhirat nanti, masuk ke dalam neraka. Kerana menjadi fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau jadi macam tu. Mudah-mudahan amalan kita juga di antara amalan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita juga menjaga mereka dari bawah tanggungjawab kita untuk sama.
sama-sama, bukan saja kita, mereka juga bersama kita di dalam syurga Allah. Yang terakhirnya saya ucap tanya pada pengurusan di sini yang mampu mengadakan majlis-majlis yang sebegini. Walaupun kita penat bekerja, tidak-tidaknya waktu-waktu rehat macam ini kita dapat isi halus ringan kita ini dengan peringatan-peringatan yang setidak-tidaknya mengingatkan kita supaya hidup kita ini ada tujuan, ada matlamat. Di samping kita nak solat berjemaah, yang kita tahu solat berjemaah ni ganjarannya melebihi mereka yang solat bersendirian. Dan juga mudah-mudahan dengan keterusannya solat berjemaah di sini, majlis-majlis ilmu yang begini, mereka yang menganjurkan majlis begini, tuan-tuan yang menghadir, yang mengimarahkan juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan besar ganjaran orang yang menunaikan solat berjemaah ini. Bahkan kalau kita baca dalam satu kisah, binatang pun takut pada azab orang yang menunaikan solat. Binatang pun takut kan? Saya baca dalam satu kisah ketika mana Ukhayr bin Abi Talib. Ukhayr bin Abi Talib ini di antara manusia pilihan yang Allah Ta'ala perlihat kebesaran di dunia besar kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perlihat yang menunjukkan Nabi. Ada tiga kisah, saya nak ambil satu kisah. Dalam waktu yang sama ada tiga kisah, saya nak cerita satu. Ketika mana Ukhayr bin Abi Talib berjalan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seekor unta berlari ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta mai jumpa Nabi, unta bercakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, selamatkan aku." Terkejut Ukhayr, unta bercakap. Tak sempat Nabi nak tanya selamatkan daripada apa, tiba-tiba seorang lelaki sambil bawa pedang. Sambil bawa pedang, jumpa dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, unta ni unta aku. Aku beli dan mahal. Tapi dia tak mau jinak dengan aku, dia tak mau taat kepada perintah aku. Biar aku sembelih dia, aku bagi makan kepada mereka yang memerlukan." Lalu Nabi tanya kepada unta, "Wahai unta, kenapa kamu tak mau taat kepada Tuhan kamu ni?" Lalu unta kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukan aku tak mau taat kepada dia. Dia suruh buat apa segala pekerjaan aku buat. Dia suruh aku angkat barang, aku angkat barang. Dia suruh aku bajak tanah, aku bajak tanah. Tapi oleh kerana Tuhan aku ni, dia tidur malam tanpa dia menunaikan solat Isyak. Tak tunaikan solat. Aku takut, ya Rasulullah, aku takut waktu dia tidur, sekali ketika mana Allah Ta'ala turunkan azab sekali-sekali dengan aku pula." Dia minta. "Aku lari, maka aku lari. Aku tinggalkan dia." Tuan, nak terkejut tadi ni, terkejut buruk. Minta bercakap. Minta terkejut minta lah tak? Minta dah bercakap. Terkejut tak kata awak. Tuan-tuan, kalau orang unta tak pernah ambil uduk macam kita ambil uduk, tak pernah sujud rokok macam kita rokok, boleh takut kepada azab Allah, apatah lagi kita yang memang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menunaikan solat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada kesempatan, ada ruang kita berjamaah, mudah-mudahan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kita petik mudah di akhirat nanti, dan seterusnya memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, saya mengharapkanlah dan sembah tadi cukup senang. Bila tuan-tuan boleh buat majlis yang begini, teruskanlah, mudah-mudahan ada kebaikan dengan apa yang telah pun diteruskan di sini. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat manfaat daripada penganjuran majlis-majlis yang sebegini. Kadang itulah temuan pada tengah hari ini, petang ini. Kalau tak boleh banyak, boleh sikit. Sambil-sambil kita nak solat doa, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah kekurangan bicara, tersalah ayat, tersilap kata, itu kelemahan penyampaian saya. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alna bima 'alantana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an.